Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta adalah sebuah fakultas di bawah naungan Universitas Negeri Yogyakarta. Pada tahun 2014, FBS menjadi fakultas yang unggul dalam bidang bahasa dan seni yang memiliki jati diri kependidikan serta menghasilkan tenaga akademik dan profesional yang bertakwa, mandiri, dan cendekia. Universitas Negeri Yogyakarta terletak di utara pusat kota Yogyakarta, berada di lingkungan strategis dan kondusif di Karangmalang, Yogyakarta. Fakultas Bahasa dan Seni memiliki visi menjadi fakultas yang unggul di dalam Tridharma perguruan tinggi yang memiliki jati diri kependidikan yang mampu menghasilkan tenaga akademik dan profesional bertakwa, mandiri, dan cendekia. Fakultas Bahasa dan Seni memiliki sumber daya manusia, terutama dosen, yang memadai. Selain bidang pendidikan, Fakultas Bahasa dan Seni menyelenggarakan, membina, serta mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya dalam bidang bahasa, sastra, dan seni. Fakultas Bahasa dan Seni memiliki 13 guru besar dan lebih dari 30 dosen bergelar doktor. Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta memiliki tujuan untuk membantu mencerdaskan putra-putri bangsa dengan memadukan keunggulan akademik dan nilai-nilai humanistik sehingga memiliki kemampuan akademik dan profesional. Lulusan FBS UNY diharapkan dapat menerapkan, mengembangkan, menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pendidikan dalam bidang bahasa, sastra, budaya, seni, drama, tari, kerajinan, serta mampu mengamalkan dan menyebarluaskan kepada masyarakat. Dalam rangka mewujudkan UNY menjadi universitas bertaraf internasional, FBS telah melakukan kerjasama, baik dalam bidang akademik ataupun dalam bidang seni budaya. Dalam bidang akademik, telah terjalin hubungan yang baik dengan berbagai universitas di Singapura, Malaysia, Thailand, China, Australia, Belanda, Jerman, dan Perancis. Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta memiliki fasilitas dan dukungan sumber daya manusia yang berkompeten, yaitu pengajar berkualifikasi guru besar S3 dan S2. Sarana dan prasarana juga disediakan untuk menunjang kegiatan belajar-mengajar dan penelitian, antara lain perpustakaan dengan koleksi buku penunjang mata kuliah yang lengkap di semua jurusan dan program studi, ruang seminar, laboratorium bahasa, laboratorium micro-teaching, laboratorium komputer, laboratorium karawitan, laboratorium seni pertunjukan, laboratorium budaya, studio seni rupa yang terdiri dari studio lukis, studio patung, studio kriya, studio gambar, studio fotografi, studio komputer, studio diskomfis, studio desain interior, studio seni kerajinan yang terdiri dari studio kayu, studio keramik, studio logam, studio tekstil, studio kulit, studio batik, dan Self-Access Learning Center. Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta mempunyai 11 program studi, yaitu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Bahasa dan Sastra Inggris, Pendidikan Bahasa Jawa, Pendidikan Bahasa Jerman, Pendidikan Bahasa Perancis, Pendidikan Seni Tari, Pendidikan Seni Musik, Pendidikan Seni Rupa, dan Pendidikan Seni Kerajinan. FBS menyelenggarakan program unggulan seperti English for Children, Sastra Kreatif, Terjemahan, Bahasa Jerman dan Perancis untuk pariwisata, Pranatacara dan Pamedar Sabda,
koreografi anak, penyaji musik sekolah, DKV, dan batik. Program pendidikan pada Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta diselenggarakan dengan menggunakan sistem kredit semester atau disingkat SKS. Beban studi mahasiswa yang menempuh program studi strata 1 berkisar antara 144 sampai 149 SKS yang dirancang 8 sampai 14 semester. Selain kegiatan belajar mengajar dan penelitian, mahasiswa juga memiliki kegiatan lain yang tergabung dalam organisasi kemahasiswaan BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa, DPM, serta HIMA atau Himpunan Mahasiswa. Di samping organisasi kemahasiswaan, pusat kegiatan mahasiswa juga merupakan wadah untuk mengelola bahasa dan seni sebagai ajang kreativitas mahasiswa agar mampu menjadi fakultas yang berkualitas unggul dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Empat tahun telah berlalu. Kini saya kembali mengunjungi alma mater sebagai tamu mahasiswa pasca sarjana dari Universitas Teknologi Berlin. Selama menjalani praktikum di sini, saya menyadari betapa FPS UNY telah mengalami peningkatan yang luar biasa, mulai dari fasilitas pendidikan, tampilan fisik, sampai pada substansi perkuliahan yang senantiasa semakin menunjukkan peningkatan kualitasnya. Saya berharap ke depan FPS UNY semakin maju dalam hal mutu dan senantiasa dapat menghasilkan kader-kader bangsa yang berprestasi dan bermoral. Sebagai institusi pendidikan, Fakultas Bahasa dan Seni telah memberikan lingkungan yang kondusif dalam kegiatan akademik maupun kegiatan kemahasiswaannya. Daya dukung SDM Fakultas yang berkualitas dan berwawasan multikultural telah mampu memberikan sumbangsih dalam mencetak kader bangsa yang berkarakter. FBS dengan sebutannya sebagai kampus akademis, humanis, dan profesional telah memberikan dukungan yang lebih dari cukup bagi para mahasiswanya. Sebagai contoh bagaimana dukungan moral dan material yang diberikan pada saya saat menjadi delegasi debat bahasa Inggris dalam kancah internasional World University Debating Championship 2012 di Manila. Ini semua tidak lepas dari peran FBS dalam kiprahnya untuk terus memotivasi mahasiswanya agar tetap berkarya. FBS tetap akademis, humanis, dan profesional. Saya sangat senang sekali kuliah di FBS UNY ini dengan suasana kampus yang kondusif serta dosen-dosen yang kompeten dan bersahabat dengan mahasiswa. Tahun 2011 kemarin, alhamdulillah saya dan kelompok kuartet gitar saya berhasil menjuarai kompetisi kuartet nasional di Jakarta. Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta bervisi untuk mewujudkan sebuah fakultas yang memiliki jati diri, bidang kependidikan dan non-kependidikan yang mampu menghasilkan SDM yang akademis, humanis, dan profesional dalam bidang bahasa, sastra, dan seni. Thank you.